Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Oke, jadi sekarang gue mau cobain menu PSBB-nya Ruben Onsu. Nih gue udah beli 4 macam, ada kulit, ada ayam balado, ada ayam suwir, sama ayam telur asin. Sama gue cobain minuman dia nih, bensu drinknya, yang mangga sama jambu. Jadi nasi, ayam, sama ada sayurannya, ada buncis sama wortel. Kita coba. Ini sih kayak balado sih. Kan kulit, saus telur asin. Nah ini gue beli langsung kan, ini kan gue beli langsung di outletnya kan, 10.000. Kalau di GoFood 13.750. Wih. Asai. Aduh. Nah, tuh. Sebelum makan kita doa dulu ya. Amin. Ini dari looking-nya, dia dapat ayamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tujuan. Nasinya cukup menurut gue dengan harga 10.000 sih ini oke. Tapi rasanya gimana kita coba. Ini gue cobain dulu ayamnya. Tadi ini gue panasin di microwave 1 menit, 1,5 menit. Ini udah gak crispy. Ini kan dia pakai saus gitu ya. Sausnya kayak ada manis dan langsung ada pedes. Tapi pedesnya tuh bukan pedes yang pedes gitu loh. Jadi pedesnya tuh masih nikmat banget. Wah. Terus bumbunya ngeresep ke dia punya tepungnya. Yang ini gue suka. Wah, kayak saus asam manis tapi pedes. Jatuh. M suwir nasi sama sayur. Wah, ayamnya juga wangi nih yang ini. Kita coba dulu ayamnya. Tanpa nasi. Wah. Yang gue suka adalah menu dia yang dua ini. Ayam suwirnya pun lebih cenderung ke dia manis, gurih, sama pedas sedikit. Wah. Berbungkus gue demen manis, jadi ini enak gitu loh. Oke. Kita coba ya pakai nasi. Cuman memang dagingnya nggak terlalu banyak sih. Nih. Wah. Yang udah coba, komen di bawah rasanya gimana, apakah bener. Jujur nih, udah dua ini enak banget men. Ini tinggal kulit sama yang saus telur asin. Wah, ini kulit sama baladonya enak banget. Gue gak peres. Emang kenyataan nih gitu. Tuh. Telur asinnya. Ayam telur asin. Kita coba dulu ayamnya. Berasa nggak telur asinnya? Wah. Lagi-lagi
dia 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 creamy, terus ada rasa manisnya. Waduh. Wah, menunya enak sih. Berhasil banget. Dia lebih cenderung ke creamy, tapi gue belum merasakan telur asinnya gitu. Jadi kayak lebih ke creamy, gurih gitu. Bahkan sayurnya aja kan simple ya. Ada kol, kol, ya ini kol ya. Kol. Wortel sama buncis. Masaknya simple tapi rasanya ya enak, men, sayurnya. Tuh. Bingung gue. Ayo lagi. So far nggak ada yang bikin gue bilang nggak enak sih. Ini nih. Ini yang kayaknya yang geprek ya. Kulit tapi rasa geprek. Tuh. Kayaknya gue salah ambil ya. Jadi mestinya ini yang pertama pedes, baru yang lainnya. Ini pasti pedes sih. Baunya aja udah sambal bawang banget. Kita coba. Ini kulit nih, kulit. Jadi pecinta kulit. Nah, kita akan coba kulitnya gimana. Aduh, ini. Sejauh ini yang paling the best, tiga-tiganya demen sih gue. Suwir, balado, sama saus telur asin. Wah, itu gila. Nah, waduh, gila nih, baru sambelnya nih. Oke, ini kulitnya. Kita coba ya. Oke. Kulitnya bukan tipe yang goreng garing. Jadi apa tuh kayak basah gitu. Plus kan gue tadi dipanasin juga kan. Nah, terus asin. Ini menurut gue asin. Nah, gue kurang suka makanan. Oh, ini tuh kayak kulit kuning gitu. Maksudnya kayak ayam kuning gitu loh. Tapi ini kulit narasnya begitu, tapi cenderungnya lebih ke asin gitu. Oke. Kita coba sama sambal ya. Waduh, ini bijinya. Serem cuy, bijinya. Gue serem musuh buntu. Kita coba dikit ya. Gue gak beri banyak-banyak. Aduh. Bukan? Oke. Okay. Aduh, susah lagi buka ini. Nah. Kulitnya udah asin. Terus ditambah, dia punya sambelnya itu juga asin. Jadi rada nabrak menurut gue. Kulitnya asin. Asin banget. Untung ada sayurnya. Nah, ini gue kurang suka. Bukan tipe gue. Dia tadi ngasih kulitnya juga banyak sih kulitnya. Dia kayak kulit kuning. Yang bukan nih goreng-garing. Gua pikir goreng-garing gitu. Gak habis ini ya. Kulitnya. Asin. Untungnya ada sayurnya. Karena sayurnya dia lebih cenderung ke rasa alami sayur gitu maksudnya.
Jadi nggak terlalu gurih, nggak terlalu asin. Ini gue ada cuci tangan, terus gue mau cobain minuman dia. Wow, sekecil ini gulanya gede, 36 gram. Jadi ini harusnya manis banget. Kita coba ya. Perasa gitu sih ya mango. Ya oke lah. Oh, kalau yang mango, dia 36 gram gulanya. Kalau yang guava, lebih kecil. 30 gram. Tapi ini juga nggak terlalu manis banget sih. Waduh, parah dong berarti gue manisnya ya. Karena gue demen minuman manis, jadi ya memang harus hati-hati sih. Gue juga jarang-jarang lah minumannya. Ya mirip-mirip lah kayak perasa gitu. Dan oke sih. Ini 5.000 ya kalau nggak salah. Oke guys. Ini gue udah saya makan. Gila, kenyang banget. Tadi nasi juga gue ngabisin sih. Karena banyak banget cuy. Oke. Tuh. Tapi lucu ya. Dia punya ininya. Mukanya Ruben tuh. Lucu ya. Oke. Mantep banget. Berkesan banget gue makan ini. Gue tuh kalau makanan enak gitu ya, gue tuh happy gitu loh, beneran happy gitu gue. Jadi menurut gue yang harus banget lo coba, pertama balado, kedua suwir, ketiga yang saus telur asin. Yang saus telur asin memang nggak terlalu berasa telur asinnya sih, lebih ke creamy, terus gurihnya dikit, asinnya juga dikit, dan ada rasa manisnya. Jadi lebih ke creamy dan manis dikit gitu. Dan banyak-banyak gitu kan, dan gue memang tipenya, tipe gue emang demennya makan begitu. So, wow. Jadi yang itu gue kasih nilai 7,5. Yang kulitnya no, big no untuk gue. Itu gue kasih nilai 4 kali ya, gue kurang suka banget. Dan, oke guys, gitu aja. Sekian dulu vlog gue hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Thank you semua yang udah nonton. Dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Bye.